Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa rahma fi ulumihi darain amin. Wa qawluhu ta'ala wa idh qala ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan firman Ta'ala, dan ingat olehmu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah ini negeri Mekah aminan, negeri yang aman. Alhamdulillah Mekah aman. Ya walaupun ya isunya begini, kerjasama Amerika itu ya, itu jalan sebab amannya di antara ya, kita khusnuzan aja, semuanya adalah udah kehendak Allah. Kalau buat saya sih begitu prinsipnya, jangan kita jelek-jelekin Mekah itu, jangan jelek-jelekin Arab, jangan, ya udah semuanya udah aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau mau bertikai ya terkaya negara yang Timur Tengah yang lain, berapa kita pergi haji. Iya. Dan berikan rezeki akan penduduknya minas samarati, daripada buah-buah. Mana amana minhum billahi wal yaumil akhir, yakni orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Kalau kita lihat ya, buah-buah benar-benar di sana ya. Jeprah banget. Masya Allah. Sampai kita tinggal mau pulang nih, udah kagak kebawa udah tuh buah-buahan di kamar kita. Apel-apel aja. Benar-benar luar biasa. Artinya doanya ini benar-benar terkabul. Qala al-imamu Abu Ja'far ibn Jaririn, qala haddasana ibn Basharin, qala haddasana Abdul Rahman ibn Ma'din, qala haddasana Sufyanu an Abi Bizar an Abi Zubairi an Jabir ibn Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Ibrahima, sesungguhnya Nabi Ibrahim, arrama baitullah wa ammanahu. Ya, sesungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan baitullah, maksudnya mengharamkan di sini menghormati ya. Ya, dan mengamankannya. Wa inni haramtul Madinah, dan sesungguhnya aku mengharamkan Madinah. Ma baina labataiha, apa-apa yang di antara dua batasannya. Fala yusadu sayduha wa la yuqta'u idaduha. Maka oleh karena itu tidak boleh diburu akan binatang buruannya, tidak boleh ditebang akan pohon-pohonnya, dipotong, ditebang. Itu maksud daripada haram itu begitu, penghormatan. Iya. Masya Allah. Di sana pahalanya besar, beribadah besar, dosanya pun besar kalau melakukan maksiat. Seimbang. Jadi jangan main-main. Sama dimanapun tempat yang umpama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berbuat amal ibadah di situ bagus, masjid, di masjid itu bagus. Tempat yang mulia masjid adalah Baitullah. Masjid jangan sekali-kali dimaksiati. Ketika kita maksiat di masjid itu, saya yakin akan ada dampak buruk yang akan tertimpa kepada kita. Pesantren tempat yang mulia, tempat mendidikan, jangan sekali-sekali berbuat maksiat di situ. Kalau di situ ada berbuat maksiat, iya, siap-siap, pasti ada hukuman yang berat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuaikanlah perbuatan kita di tempat yang suci, sucikanlah perbuatan kita.
Wa hakadza rawahu Nasa'i, seperti demikianlah yang telah diriwayatkan ya oleh Imam Nasa'i. An Muhammad ibn Bashar an Bundar bihi wa akhrajahu Ibn Muslim an Abi Bakr ibn Abi Syaibah wa Amr ibn Naqil wa Amr an-Naqil kilahuma an Abi Ahmad az-Zubairi an Sufyan ats-Tsauri. Wa qala Ibn Jarir aidan haddatsana Abu Quraib wa Abu Sa'ib qala haddatsana Ibn Idris wa haddatsana Abu Quraib haddatsana Abdul Rahman ar-Razi qala jami'an sami'tu, aku keduanya mengatakan semuanya sami'na as'asa, kami dengar as'as an-Nafi' dari Nafi' an Abi Hurairah dari Abi Hurairah qala, berkata ya qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Ibrahim kana abdullah kana abdullah wa khalilahu, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah hamba Allah dan kekasihnya, khalil. Khalil, ya, Nabi itu Khalil, Nabi Ibrahim itu Khalil. Khalil itu apa? Khalil itu kata, ya, Syekh Ibrahim, ya, Syekh Bajuri, ya, dalam Syarah Fathul Qoribnya, ya, Hasyiah Bajuri dalam Syarah Fathul Qorib apa? Ya, jadi ada tiga, ya, ada tiga tingkatan, ada Habi, ada apa namanya Sahib, ya, ada Khalil, ada Habib, tiga. Ya, yang pertama, ya, ada yang namanya ya Sahib. Nah, Sahib ini paling rendah, ya, yaitu man yafrahu li farahika wa yahzanu li uznika, itu namanya Sahib, teman, orang yang gembira karena gembiranya engkau, orang yang sedih karena sedihnya engkau, sahib namanya, teman kita tuh. Jadi kalau ada kita lagi sedih, teman kita ikut sedih, teman kita tuh. Kita gembira, dia pun gembira, teman kita. Kita sakit, dia merasa sakit, teman kita. Kita lagi susah, dia bantuin, teman kita. Kita lagi jaya, ya, dia ya, masih ya, dekat juga, ya, lagi sakit juga dekat juga, lagi susah dekat juga, jadi semua dekat tuh teman kita. Ya, man yafrahu li farahika wa yahzanu li huznika, orang yang gembira karena gembiranya engkau, sedih karena sedihnya engkau, sama semuanya. Ya, kalau kebalikannya, kalau kita lagi senang, ya dekat, lagi susah, ya jauh. Ah, ini bukan teman kita itu. Kenali nama kita itu. Kenali. Iya. Itu bukan teman kita itu. Iya, kalau kita lagi habis jual tanah, deketin kita. Lagi banyak miliaran. Giran kita lagi susah, ya, ya Allah, susah lagi, susah banget umpama gitu. Dijauh banget sama kita. Nah, kemudian yang kedua, ya, yaitu Khalilullah, Khalil. Ya, Khalil, Khalil, siapa Khalil? Man yafrahu li farahika wa yahzanu li husnika wa takhallalat mahabbatuhu fi a'dha'ika. Orang yang gembira karena gembiranya engkau, orang yang sedih karena sedihnya engkau, dan cintanya masuk ke dalam anggota tubuh engkau. Khalil. Jadi kalau kita lagi apa, badan kita, ya, dia berani mempertaruhkan jiwanya, raganya untuk kita. Dia belain kita walaupun raganya harus dikorbankan. Yang paling tinggi adalah Habib. Habib itu man yafrahu li farahika wa yahzanu li husnika wa takhallalat mahabbatu fi adaika wa yufdika bimalihi. Yang paling tinggi nih. Orang yang gembira karena gembiranya engkau, orang yang sedih karena sedihnya engkau, dan cintanya masuk ke dalam tubuhnya, dan dia menebus diri engkau dengan hartanya, Habib.
Jadi Habib enggak mesti ya, kalau dari ini nih ya. Ini Habib bukan secara keturunan nih, bukan. Sifat. Ini sifat Habib. Jadi kamu bisa enggak jadi Habib? Bisa secara sifatnya. Secara sifat. Ada orang manggil seseorang Habib. Ya Habib, padahal dia tahu dia bukan Habib, bukan, tapi dia panggil Habib. Mungkin penilaian dia, ini orang termasuk ya, Habib. Jadi dia panggil Habib. Nah, jadi itu bisa secara apa? Secara sifat. Orang yang gembira karena gembiranya engkau, nih Habib. Orang yang sedih karena sedihnya engkau, dan cintanya masuk ke dalam tubuhnya. Ya, dalam tubuh engkau, artinya apa? Ya, dia berani berkorban tuh tubuhnya, raganya untuk kita, dan ya dia menebus diri engkau dengan hartanya. Dia menebus dirinya dengan hartanya. Dia ngeluarin duit buat kita tuh Habib. Dia ngeluarin duit. Orang enggak usah bayar. Orang enggak usah bayar, dibayarin sama dia. Habib itu. Dibayarin Habib itu. Sifat Habib. Digratisin Habib. Habib secara sifat. Bukan keturunan ya, kita enggak bicara keturunan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu menjadi Habib begitu, secara sifat. Jadilah kita yang secara sifat. Ya, Masya Allah. Ada saudara kita lagi susah, belum bayaran sekolah. Saudara kita umpama belum bayaran sekolah. Anak saya, bang, belum bayaran sekolah, bang. Kita bayarin. Tuh, kita punya sifat Habib. Berapa duit? Oh, iya. Saya belum makan, Pak. Udah 2 hari. Saya pengen makan, Pak. Lapar. Ini. Masya Allah. Itu baru yang namanya Habib. Itu namanya Habib. Jadi bukan sebaliknya, bukan. Bukan minta-minta, bukan. Jadilah kita berusaha itu, ya, berusaha. Tiga itu ya, paling tiga, yang mana terserah tuh, yang paling tinggi yang Habib. Masya Allah. Ya, jadi Nabi Ibrahim adalah yang kedua tuh, ya, Nabi Ibrahim yang kedua, Khalil, Nabi kita Muhammad SAW yang paling tinggi, Habib. Jadi Habib ini berat, berat. Sembarangan tuh Habib, sifat Habib tuh berat. Wa inni abdullah wa rasuluhu, dan sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa inna Ibrahim harrama Makkah, dan sesungguhnya Ibrahim, Nabi Ibrahim mengharamkan Makkah. Menghormati maksudnya, wa inni haramtu madinata ma baina labataiha, dan sesungguhnya aku yang mengharamkan Madinah dan apa ya apa yang ada di dua batasannya, idaduha isa idaaha wa saidaha, pohonannya dan binatang buruannya, la yuhmalu fiha silaun likitalin, tidak boleh dibebankan padanya senjata untuk dibunuh, diperangi, dibunuh maksudnya. Wala yuqta'u min asyjaratin illa li alafi ba'irin. Tidak boleh dipotong, ditebang daripadanya akan pohonnya kecuali ya untuk makanan unta. Ya untuk makanan unta enggak apa-apa. Ya. Jadi ido duha ya wasai duha la yuhmalu fi hasila unna kitalin. Wa hadhihi tariqu ghoribatun
ini thariqah, ini jalan, ya, itu sangatlah lemah. Laisat fi syai'in minal kutubi sittati, enggak ada, ya, sedikit pun ada di dalam kitab-kitab yang 6, kitab kutubu sittah, kitab hadis. Wa aslul hadisi fi sahih muslimin min wajhin akhra an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan asal hadis dalam sahih muslim daripada, ya, wajah yang lain, jalan yang lain daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata, ya, kana nasu, adalah manusia, iza ra'au awwala samari, apabila mereka melihat awal buah, mereka melihat awal buah daripada pohon, ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka datang dengan membawa buahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa iza akhadzahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil itu, qala, beliau bersabda, Allahumma barik lana fi samriha, ya Allah, berkahilah bagi kami pada buahnya. Masya Allah. Jadi didoain Nabi berkah. Ada, Pak, perbuatan yang didoain Nabi, yaitu 4 rakaat salat 4 rakaat sebelum asar. Ya. Tuh, salat 4 rakaat yang didoain Nabi. Ya. Jadi kita jangan sampai enggak tuh. Salat sunat 4 rakaat sebelum asar itu. Dia enggak ada ba'diyahnya, qobliyahnya. Itu mendapati doa Nabi. Wa barik lana fi madinatina, dan berkahilah bagi kami pada Madinah kami. Wa barik lana fi sa'ina, dan berkahilah bagi kami pada sa' kami. Wa barik lana fi muddina, dan berkahilah bagi kami pada mud kami. Ya, sa' itu satu. Sa', ya, 4 mud, 4 sa' ini. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyuka. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah hamba engkau, kekasih engkau, nabi engkau. Wa ini abduka wa nabiyuka, dan sesungguhnya aku adalah hamba engkau, nabi engkau. Wa innahu da'aka lima kata, dan sesungguhnya Nabi berdoa untuk engkau, ya, bagi Makkah. Wa inni ad'uka lil madinati bimisli ma da'aka lima kata wa mislu ma'hu, dan sesungguhnya aku berdoa kepada engkau, ya, untuk Madinah seperti apa yang ia berdoa kepada engkau bagi Makkah dan yang sepertinya bersamanya. Summa yad'u asghara walidihi lahu, kemudian berdoa ia, ya, yad'u, berdoa maksudnya memanggil, ya, kemudian ia memanggil yang paling kecil daripada anak-anaknya. Fa yu'tihi zalika samara samara, ya. Lalu ia memberikan kepadanya buahnya, samara, ya. Kemudian ia memberikan kepadanya buahnya itu, wafil lafzin, pada satu lafaz, ya, barakatun ma'a barakatin, keberkahan serta keberkahan. Jadi berkah banget dah. Memang kalau udah berkah begitu dah, berlimpah. Jadi berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan, bertambah, 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 walaupun sedikit berkah. Ya, makanya kita minta yang berkah aja dah, harta yang berkah, keturunan yang berkah, umur yang berkah. Ya. Umur yang berkah. Apalagi panjang berkah, Masya Allah. Ya, kayak Anas bin Malik itu panjang berkah. Umurnya lebih dari 100. Masya Allah. Panjang berkah. Ya. Imam Syafi'i, ya, dia berkah umurnya walaupun enggak panjang. Imam Nawawi enggak panjang berkah. Imam Ghazali enggak panjang umurnya, berkah. Itu pendek-pendek semua umurnya. Tapi berkah. Masyaallah. Kita minta yang berkah, yaitu diisi umurnya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yu'tihi asgara man yahduruhu minal wildani, kemudian ia memberikan yang paling kecil anaknya, ya, kemudian ia memberikan yang paling kecil orang yang hadir kepadanya daripada anaknya. Lafzu muslimin, ini hadis lafaz Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berjaririn.